Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Oke, jadi berhubung di luar hujan, jadi suara saya masih kedengaran? Alhamdulillah. Nah sekarang supaya kita nyaman di dalam ruangan ini, maka sebaiknya kamu rapikanlah dulu posisi duduk. Baik, rapikan meja kursinya, apakah sudah rapi atau belum? Nah, kalau sudah rapi, sekarang kita lanjutkan seperti biasa. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dahulu. Tolong ketua kelas disiapkan. Semua alhamdulillah ya. Jadi hari ini kita akan masuk pada materi baru, yaitu mengenai sistem pencernaan pada manusia ya. Di mana submateri yang pertama akan kita pelajari adalah mengenai nutrisi pada bahan makanan. Nah, sebelum kita lanjut pada materi kita ini, sebelumnya saya akan memberikan soal pretest untuk akan kita laksanakan saat ini juga ya. Jadi soal pretest ini diharapkan nanti dapat sebagai awalan kamu untuk mempelajari materi yang hari ini akan kita bahas. Oke ya, jadi ini saya bagikan ya soal dan lembar jawaban pretestnya. Tolong dibagikan. Sudah. Jadi buat nanti namanya, kemudian kelas dan kelompoknya di situ. Kemudian kamu lanjutkan, kamu jawab soal yang ada di lembar soal itu. Ya, saya kasih waktunya 7 menit untuk mengerjakan. Silakan. Jawab ya, dijawab. Jawab masing-masing. Ingat, waktunya sangat singkat.
Boleh ya dibantu dengan itu bahan ajar yang ada sama kamu tuh, dari buku pegangan juga boleh. Tapi ingat ya, waktunya singkat. Oke, waktunya 2 menit lagi. Nah, boleh dimanfaatkan bahan ajar yang ada di meja itu ya, ini sambil lihat mencari jawabannya. Ambil ya, tinggalkan, diletakkan di atas meja, dijadikan satu dengan satu kelompok. Sudah? Ini kelompok ini sudah. Ya, Febri. Oke, jadi karena pre-testnya sudah, sekarang kita lanjutkan, coba semuanya perhatikan ya, seperti yang sudah
saya sampaikan tadi, ya, bahwasanya materi pembelajaran kita di sini adalah mengenai baca ya, apa semuanya? Ya, mengenai sistem pencernaan pada manusia, ya, khususnya tertuju pada materi nutrisi dalam bahan makanan. Nah, jadi sebelum kita lanjutkan itu, jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan di sini. Nah, coba ya, ini kan kita kan sekolah masuk siang nih. Oke, nah, jadi tadi siapa yang dari rumahnya itu udah makan siang? Itu belum makan siang? Tapi belum makan siang? Aduh, pantes lemes dianya, belum makan siang. Oke ya, yang lain sudah makan siang. Memang harus kita makan siang dulu ya, sebelum kita ke sekolah. Ya, supaya apa itu semuanya? Supaya apa? Kenapa? Menjadi sumber energi. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya, tadi waktu makan siang makannya pakai apa? Nasi. Hah? Nasi. Tengku makan pakai apa? Oh, nasi sama ikan sambal. Ceria? Makan pakai apa tadi? Hah? Pakai ikan sambal aja? Gak pakai nasi? Oh, pakai nasi juga. Ica, pakai apa? Oh, semua rata-rata kayaknya mamanya masak ikan ya? Ikan lagi booming ikannya ya kan? Oke, jadi rata-rata gak pakai nasi. Tadi Tengku pakai nasi, Ica pakai nasi, Ceria pakai nasi. Ya? Ada nggak yang nggak pakai nasi di sini makan? Ya. Hah? Ada? Pakai apa makannya? Roti bakar. Orang barat tahu, roti bakar. Ya? Nah, jadi kenapa kok kita itu kan di sini rata-rata kok makannya pakai nasi gitu? Kenapa itu? Untuk pertumbuhan tubuh? Oh ya, supaya sehat dan tinggi. Jadi itu nasi itu sebagai apa itu kira-kira? Kalau misalnya di Papua sana kan orang tuh yang kita tahu makan ada namanya apa itu? Papeda, yang dia bahannya dari sagu. Kemudian kalau di Jawa itu ada orang makannya namanya pakai nasi jagung. Berarti jagung selain nasi pakai jagung juga lagi. Artinya apa? Nasi, jagung tadi, kemudian sagu itu sebagai apa? Makanan apa itu? Oh iya, itu dia ya. Sebagai makanan pokok. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, oh udah mati lagi. Mbak. Ya. Nah, lihat di sini. Jadi dengan mempelajari sistem pencernaan pada manusia melalui nutrisi dalam bahan makanan ini, jadi ada di sini manfaat yang akan kita pelajari dari materi ini. Mbak, perhatikan. Oke. Nah, ini dia judulnya. Kemudian, nah di situ ada manfaat mempelajari materi ini ya. Yang pertama, ya, supaya kita itu mengetahui berbagai kandungan zat dalam makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, kemudian selain itu juga memotivasi manusia untuk hidup sehat. Selanjutnya, selain manfaat pembelajaran yang akan kita dapatkan di sini, kita juga ada tujuan pembelajaran. Apa saja tujuan pembelajaran kita? Nah, yang pertama, melalui pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik dengan model discovery learning. Jadi sekarang yang kita buat itu pakai model discovery learning dari metode eksperimen dan diskusi nanti. Nah, peserta didik itu berarti kalian, itu diharapkan itu mampu yang pertama ya. Itu menjelaskan fungsi nutrisi makanan sebagai upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi ya kandungan nutrisi pada makanan. Selanjutnya yang ketiga, menganalisis kebutuhan energi sehari-hari sebagai upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Jadi kira-kira itulah dia manfaat dan tujuan dari pembelajaran kita. Nah, selanjutnya ya,
Nanti juga saya akan melakukan penilaian. Ya, penilaian yang akan saya lakukan itu ada tiga aspek, ya. Nah, yang pertama, nanti yang saya nilai itu aspek pengetahuan atau kognitif dari kalian. Tadi sudah separuh dilakukan, yaitu apa tadi? Melakukan pre-test. Ini nanti di akhir ada nanti post-test, ya, itu pengetahuan. Kemudian nanti juga ada penilaian dari keterampilan. Nah, itu saat kapan? Nanti saat kita melakukan eksperimen. Selanjutnya, nah, yang ketiga itu ada penilaian sikap. Nah, sikap yang bagaimana? Misal waktu berdoa, kemudian saat nanti kamu melakukan percobaan, kan nanti ada yang rusak-rusu atau bagaimana? Ya, itu nanti dinilai sikap. Nah, terutama kesopanan kita saat melakukan pembelajaran itu dinilai. Oke, jadi itu lingkup penilaiannya tadi ada tiga. Kemudian selanjutnya, ya, kita masuk pada tahap berikut ini. Coba perhatikan. Perhatikan, sini saya akan menyajikan sebuah video pembelajaran. Coba. Semuanya diperhatikan, kalau bisa sekaligus dicatat mana-mana yang penting nanti akan sampaikan di depan ini. Oke, okay. Okay, kita mulai. Halo sobat, pada video kali ini kita akan membahas tentang nutrisi badan. Siapa sih yang tidak menginginkan tubuh yang sehat? Sobat pasti tidak ingin tubuh yang sehat, bukan? Oleh karena itu, kita perlu makan makanan yang mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, sekarang timbul pertanyaan, apa itu nutrisi? Dari mana kita memperoleh nutrisi? Nutrisi adalah zat yang dibutuhkan oleh tubuh sebagai sumber energi untuk menjaga kesehatan dan agar pertumbuhan dan perkembangan berlangsung normal. Nutrisi ini dapat diperoleh dari makanan yang kita makan sehari-hari. Apakah kalian tahu bahwa tidak ada satupun makanan yang mengandung nutrisi yang lengkap? Oleh karena itu, kita perlu mengkonsumsi berbagai macam makanan agar kebutuhan tubuh dapat terpenuhi. Nutrisi apa saja yang dibutuhkan tubuh? Tubuh manusia membutuhkan lebih dari 60 macam nutrisi yang berbeda-beda. Ada nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah banyak atau disebut dengan makronutrien, dan ada yang dalam jumlah sedikit atau disebut dengan mikronutrien. Zat-zat yang tergolong ke dalam makronutrien yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan zat-zat yang termasuk ke dalam mikronutrien adalah vitamin dan mineral. Sekarang, mari kita bahas satu persatu nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nutrisi pertama yang akan kita bahas adalah karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Karbohidrat tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Energi yang dihasilkan ini digunakan untuk bergerak tubuh, mempertahankan suhu tubuh, dan berkembang biak. Energi yang dibutuhkan setiap orang berbeda-beda, tergantung pada usia, jenis kelamin, kegiatan yang dilakukan, dan berat badan. Contoh makanan yang merupakan sumber karbohidrat adalah nasi, jagung, roti, kentang, dan ubi. Orang yang bekerja keras dan banyak bergerak memerlukan banyak karbohidrat. Kelebihan karbohidrat akan disimpan dalam bentuk lemak di daerah perut, di sekeliling hijau, jantung, atau di bawah kulit yang menyebabkan tubuh menjadi gemuk. Nutrisi selanjutnya yaitu protein. Protein berdasarkan dari sumbernya dibagi menjadi dua, yaitu protein hewani dan protein nabati.
Protein hewani merupakan protein yang berasal dari hewan, seperti daging, ikan, telur, keju, dan susu. Protein hewani ini merupakan protein yang sempurna karena mengandung asam amino esensial. Sedangkan protein nabati merupakan protein yang berasal dari tumbuhan, seperti kacang kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau. Protein nabati ini merupakan protein yang kurang sempurna dibandingkan dengan protein hewani karena kandungan asam amino esensialnya kurang lengkap. Protein berfungsi sebagai komponen struktural, yaitu untuk pembangun tubuh serta pengganti sel-sel yang rusak, dan sebagai fungsi fungsional yang berkaitan dengan enzim, antibodi, dan hormon. Selanjutnya lemak. Lemak merupakan sumber energi yang tinggi. Lemak berfungsi sebagai sumber energi, mengandung vitamin A, D, E, dan K, melindungi organ tubuh seperti jantung, ginjal, dan mata, serta melindungi tubuh dari suhu yang rendah. Berdasarkan sumbernya, lemak juga terbagi menjadi dua, yaitu lemak hewani dan lemak nabati. Lemak hewani dapat diperoleh dari daging, ikan, telur, mentega, dan susu. Sedangkan lemak nabati dapat diperoleh dari kacang-kacangan, alpukat, dan kemiri. Mikronutrien yang pertama kita bahas yaitu vitamin. Vitamin merupakan zat organik pelengkap makanan yang dibutuhkan untuk memperlancar metabolisme tubuh. Vitamin dikelompokkan menjadi vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, B, C, dan K, serta vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin B dan C. Setiap jenis vitamin memiliki fungsi yang berbeda-beda. Vitamin A dapat diperoleh dari sel, vitamin D dapat diperoleh dari ikan, vitamin D dapat diperoleh dari pohon buah, vitamin K dari sayuran hijau, vitamin C dari daging, dan vitamin C dapat diperoleh dari jeruk. Mikronutrien kedua yaitu mineral. Mineral dibutuhkan tubuh untuk menjaga keseimbangan asam basa dan pembentukan struktur tubuh. Berdasarkan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh, mineral dikelompokkan menjadi dua, yaitu makroelemen dan mikroelemen. Makroelemen merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang banyak, seperti natrium, kalsium, kalium, fosforus, magnesium, klorin, belerang, klorin, dan iodin. Sedangkan mikroelemen merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang sedikit, seperti mangan, kolmium, obat, molibdenum, zinc, dan tembaga. Berikut adalah gambar contoh makanan yang merupakan sumber mineral. Sobat Art, selain zat-zat makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral, air merupakan senyawa paling penting bagi tubuh karena air berfungsi untuk mengalirkan zat makanan, mempercepat reaksi, membentuk cairan, mengatur panas tubuh, dan mengangkut zat sisa ke alat pembuangan. Tahukah sobat-sobat bahwa tubuh kita dalam sehari membutuhkan rata-rata 2,5 liter air yang diperoleh dari air minum dan air yang terkandung dalam makanan yang kita makan. Setiap pembahasan tentang nutrisi dan dulu videonya ya. Jadi tadi sudah dicermati? Sudah. Oke. Matikan aja. Oke, jadi karena kamu kan sudah mencermati video yang barusan, ya, nah, sudah dicatat juga apa saja tadi yang penting di situ. Oke, jadi untuk selanjutnya setelah kamu amati video tadi, itu kita akan adakan tanya jawab antara kamu dengan kamu, ya. Kawannya yang bertanya, kawannya yang lain menjawab. Jadi, oke. Langsung aja. Siapa kira-kira yang mau bertanya duluan? Ayo. Oh ya, Tengku.
Pak, diri, ada pesan nggak? Silakan. Nutrisi itu penting bagi tubuh. Kenapa nutrisi itu penting bagi tubuh? Gitu? Siapa yang bisa jawab? Oh iya, Perdi. Oke. Apa Perdi? Menurut saya, karena oke, bagus ya. Kata Perdi, kenapa tadi nutrisi itu penting bagi tubuh? Menurut Perdi, karena kita membutuhkan energi untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Pas? Pas. Oke, bagus ya. Kemudian, kira-kira ada lagi pertanyaan? Oke, Ica, silakan. Apa saja nutrisi yang membutuhkan tubuh? Oke, saya ulangi pertanyaan Ica. Apa saja jenis-jenis nutrisi yang dibutuhkan tubuh? Gitu? Oke, ada yang bisa jawab? Saya. Oh iya, Naya. Oke. Protein, lemak, vitamin, mineral, dan. Bisa diulangi? Biar dengar kawannya. Protein, lemak, vitamin, mineral, jadi ada berapa itu? Karbohidrat, protein, apa lagi? Lemak, vitamin, mineral, dan air. Sesuai tadi dengan yang dilihat di video? Oke, bagus ya. Jadi dari dua pertanyaan itu sudah mewakili ya, bahwasanya kamu sudah menyimak tadi video yang ditampilkan di depan mengenai nutrisi dalam kandungan makanan. Oke, selanjutnya seperti yang sudah saya sampaikan, ya, sudah saya bagi tuh kelompok belajarnya. Ini juga kamu sudah duduk sesuai dengan kelompok. Oke, jadi tiap kelompok sudah ditentukan siapa ketuanya? Oke, jadi karena sudah dibagi, ketuanya juga sudah ditentukan. Jadi silakan para ketua untuk ke depan ambil ini LKPD-nya. Oke. Ini dulu, ketuanya ke depan dulu, ambil LKPD-nya. Ya. Dibagikan ya sama kelompoknya ya. Oke. Semua sudah dapat LKPD-nya? Setelah itu, coba dibaca dulu sekilas LKPD-nya, dicermati sekilas secara cepat ya bacanya. Coba di situ ada petunjuk kerjanya. Jangan lupa dibuat namanya ya. Namanya harus dibuat. Ada petunjuk kerjanya, ada tinjauan materinya, kemudian alat dan bahan. Selanjutnya prosedurnya coba diperhatikan. Di situ ada tiga kegiatan yang akan dilakukan. Ada uji karbohidrat, ada uji protein, juga ada uji lemak. Ya, masing-masing ada tabel pengamatan. Jadi dicermati itu prosedurnya. Kemudian nanti ada menjawab pertanyaan dan terakhir nanti kesimpulannya. Jadi sekarang karena kalian sudah dapat semua LKPD-nya, sekarang silakan kamu lakukan eksperimen sesuai dengan LKPD yang sudah ada di tanganmu. Ya, silakan. Saya beri waktunya 10 sampai 15 menit lah untuk melakukan eksperimennya itu. Oke, silakan. Jangan lupa diisi tabelnya. Ini alat bahannya sudah pas? Coba sebelum eksperimen, saya mau cek dulu. Ya, tadi saya lupa. Saya mau cek dulu alat bahan. Coba kelompok 2 dulu. Apa saja alat bahannya kelompok 2? Apa saja? Apa saja alat bahannya? Betadine. Yang mana betadine? Oh, tuh. Dan apa ya? Tinggi, tinggi deh, Cang. Ah, itu betadine. Apa lagi?
Regen, diure, yang mana itu? Oke, yang warnanya biru itu ya. Selanjutnya apa lagi? Ya, kertas roti yang mana? Ah, yang ada merah, ada warna apa lagi? Hijau. Hijau. Terus? Yang mana PPTS? Ada ya? Ada semua kelompok kan? Ya. Apa lagi? Nah, spatula berarti? Iya itu. Enggak dicari mamanya itu. Apa lagi? Ya itu. Udah dilabeli? Udah dilabeli, udah dikasih nama ya. Apa lagi? Tisu. Tisu. Terus apa lagi? Yang mana? Nasi. Apa lagi? Kentang. Iya, telur. Tahu. Tempe. Apa lagi? Ada yang kurang? Iya, yang kuning-kuning itu apa? Mentega. Jadi semuanya sudah pas? Sudah sesuai dengan yang disuruh? Oke, baiklah. Kalau gitu lanjutkanlah eksperimennya. Silakan. Ya, kerjasama ya. Nanti kerjasamanya ibu nilai. Jadi jangan sendiri-sendiri mengerjakannya. Kerjasama dengan temannya. Mana? Halusin. Halusin dulu. Kan disuruh dihalusin kan? Sekeras ya kentangnya? Kurang lama itu. Gak apa-apa, diupayakan dihalusin. Ini dia halusinya di tempat lain dulu sekalian. Jadi nanti waktu kamu mau tinggal eksperimen, tinggal letak aja. Jadi gak kerja dua kali. Cari cara praktis supaya cepat selesai eksperimennya. Oke? Bisa kan? Jangan lupa itu kertas minyaknya diapain? Kertas rotinya diapain? Bikin kewajiban dong. Mau bikin kewajiban dong? Kenapa Andi? Sehat kan? Sehat? Sental di betadin ya posisi. Airnya itu kayak kita mau bikin bubur loh. Cukupnya aja, yang penting dia jadi lembek basah. Buang aja. Ini berarti nggak usah. Nggak apa-apa. Jemek-jemekkan aja. Kurang air itu masaknya. Bisa ya, lanjut? Sebu. Ini mana? Nanti tunggu berapa saat? Berapa tetesnya tesnya? Tunggu dulu berapa saat? Kalau belum yakin, ulangi lagi. Kayak gitu lagi nggak? Apakah ada kesalahan? Atau nggak usah dulu dicampur air, langsung aja ke nasinya. Gimana reaksi? Mbak, buang di tempat sampahnya. Mana tempat sampahnya? Ulangi. Nah, karena kebanyakan airnya, kalah regennya kan? Jangan diam-diam aja ya. Semuanya bekerja, semuanya aktif. Jadi kawannya nggak merasa ini kawannya. Saya aja bu, gitu ya. Ini tadi siapa yang belum makan?
Nanti kau habisin pula nasi itu. Masih tahan, Abdul? Coba tetesannya ditambah lebih banyak. Oh, pakai Benedict apa pakai ini? Tadi. Betadine apa Benedict? Betadine, enggak gini. Enggak reaktif. Kita coba ketiga tetes. Tadi udah tiga tetes. Kita diamkan dulu. Apa warnanya? Itu apa tadi? Ini apa? Itu. Ya udah sesuai dah warnanya apa? Putih. Ya, waktu di ini kan putih ini warna apa? Kuning. Coklat. Coklat apa kuning? Coklat. Kalau coklat bikin coklat gitu. Walaupun tadi nasi kalau enggak berhasil misalnya ya dibuat juga. Kalau dia putih, kita putih. Ya. Ya ya, waktunya berjalan. Jadi semuanya bagi kerja. Jadi biar cepat bisa selesai buat eksperimen. Ya kan ada tiga itu uji ininya kan? Bagi tugas. Ini dia uji karbohidrat, satu protein gitu. Jadi, jangan lupa yang kertas minyak. Jangan dilupakan itu bukan tuh bikin wajiban dong ya. Nanti kalian bawa pulang tuh mama bikin wajiban dong hari raya. Dapat langsung catat warna sebelumnya apa? Cepat. Sedikit aja airnya, nggak usah banyak. Jangan diaduk-aduk, dibiarin. Kalau udah tiap ditetesin regennya, biarin dulu. Kan di situ apa katanya? Ditunggu kan berapa saat kan? Nah, tunggu. Udah nggak berubah warna. Jangan pelit-pelit netesinnya, tiga tetes ya. Dimakan ya, Ca. Nanti hilap, kirain bubur bayi. Semangat kali. Ini mana? Ada hasil? Ya, Bu. Ada hasil, lancar. Enak enggak kalau kita eksperimen begini? Enak, Bu. Seru. Seru banget. Ini enggak belum ngisi. Iya. Sambil ngisi. Ini telurnya nggak ada berubah ya? Kenapa bu putih juga? Putih aja. Hmm. Penting dibaca ya prosedurnya, dibaca betul-betul ya. Jangan salah identifikasi warnanya. Ya ingat ya, kalau karbohidrat identifikasinya apa? Biru apa? Kehitaman ya. Kalau protein identifikasi berubah warna apa? Oh. Susah menghaluskannya, susah. Berapa lah haluskan kalau bisa? Sebanyak kalian. Itu biru. Kalau biru bikin biru. Ya, kehitaman. Oke ya, kayaknya nggak ada masalah. Iya, Mbak.
Ya, sini tadi. Mana? Dicatat langsung apa perubahan warna. Ya udah, sesuai dengan apa yang kita lihat, namanya pengamatan kan? Nah. Ini? Udah ada reaksi? Kalau udah ditetesin, diamin aja tuh. Diamin aja tuh. Perhatikan, udah diamatin, ada nggak perubahan? Sampai sekian detik nggak ada, berarti dia warnanya sama seperti warna asalnya. Ya. Nggak ada yang buta warna. Nggak ada yang buta warna. Bisa. Willy, ada masalah? Itu bagi-bagi tugasnya. Ada yang tukang jemein-jemein, ada yang tukang ngamati, ada yang netes-netesin, ada yang tukang tulisnya. Jadi semuanya kerja, jangan berdiam-diam aja melongo-longo. Ya. Komen. Komen. Merah, merah jingga, jingga ya orange sama. Orange nulisnya cuma orange. Jeruk. Jeruk, bahasa Inggrisnya apa? Jeruk. Di sore saya kayak nulis jeruk. Sudah sampai uji mana? Uji lemak sudah? Belum. Kenapa? Kenapa? Nah, kalau dia nggak sesuai dengan yang di prosedur ini, berarti dia tidak mengandung. Kan mengandung atau tidak mengandung itu gitu ya di tes itu. Misalnya ini apa? Uji karbohidrat kan? Nah, uji karbohidrat identifikasinya warna apa dia? Ini kan? Nah, kalau dia nggak ini hasilnya, berarti dia tidak mengandung karbohidrat. Udah paham nggak ya? Good, good, good. Kayaknya ada semangat kali ini semua. Oke. Ya, waktunya berjalan. Thank you.
Di apa ya, kalau kita mau tukar ini ke tisu itu mau uji berikutnya yang uji apa sudah ini keterangannya nggak dibuat, jangan lupa dibuat kayak yang sudah dijelaskan. Mana di nih hasilnya ya. Ini tahu putih ditetesi betadine tadi, tahu putih juga. Teman? Bu, sukses dan kerja ya. Pan di lap dulu yang enggak reaktif. Enggak dapat datanya. Ini kenapa enggak di sini? Masih cari. Tunggu aja dari hasilnya ini. Lihat dari sini. Kalau dia enggak sesuai dengan indikator yang di sini, ini kan ini uji apa nih? Karbohidrat kan. Indikatornya apa? Kalau dia positif karbohidrat, warnanya berubah menjadi apa? Ini kan. Nah, ini kalau di sini biru kehitaman berarti tidak mengandung karbohidrat kan? Ya, ini kan putih. Kan enggak biru kehitaman kan? Kalau di sini dia hasilnya biru kehitaman baru mengandung karbohidrat. Berarti tidak mengandung karbohidrat. Mono. Itu apa Pandu? Tega. Mau buat kue? Ini uji apa? Sekarang uji apa? Sekarang uji karbohidrat. Masih karbohidrat? Proteinnya udah? No. Itu yang kertas minyak segera karena itu lama dia 10 menit ya kan. Nah, dari awal tadi harusnya didoleti dulu, tadi gosok kan. Nah, udah ditulis namanya, ditulis namanya ini maksudnya di sini di kertas minyaknya ditulis ya. Nanti nggak bisa kita nandain dia bahan yang mana yang dipakai. Lupa kok namamu? Hah? Udah lupa namanya, Hamdi?
ya, tulis ini namanya, jadi biar tanda. Ini kertas minyaknya sudah. Sekalian didoletin. Ya, dibiarkan dulu sampai 5-10 menit. Baru diterawang. Ikuti aja prosedur. Jangan lupa ya, tetap kita ikut prosedur percobaannya. Ini bekas apa tadi? Itu kan dibuang. Dibuang? Mana tempat sampahnya? Dibuang dulu. Buang dulu, dilap dulu pakai tisu dibersihin. Ulang lagi kayak tadi. Beda tetesannya, dah. Paham? Paham kan? Kenapa? Kayak gini. Iya, kan itu isinya mengandung atau tidak mengandung sesuai dengan yang di sini, hasil yang di sini. Ya, ini nengoknya dari sini. Warnanya ini dia jadi apanya? Acuannya ini dia, biru kehitaman. Kalau dia berubah biru kehitaman, berarti dia mengandung ini. Kan? Berarti sih mengandung karbohidrat. Iya, tapi kalau dia nggak biru kehitaman, berarti dia nggak ada karbohidratnya. Begitu. Understand? Lagi ya. Pinggirnya aja nanti dibikin agak pinggir. Yang bekasnya itu biar aja. Ya. Ulang lagi uji yang lain. Ini syarat uji apa? Buret. Ya. Berarti uji protein. Video apa ini? Abu-abu. Kuning. Kuning.
Kuning ibu. Kuning. Masih kata orang ini apa bu? Tapi tadi katanya enggak ada yang buta warna. Kuning. Ini baru itu lagi. White. Green. Yes. Ini segera udah mau besok. Itu udah dia atau belum? Masih kan tinggal dolet-doletkan aja. Udah ada dolet. Udah dibuat namanya. Nah, terawang lah. Lebih satu di terawang. Tembus pandang nggak? Tembus. Oh, tembus pandang. Bikin tembus pandang. Kau transparan. Tadi sebelum dijemur kemana? Pudar. Pudar. Bikinlah pudar. Kalau pudar, bikin pudar. Sesuai dengan yang kamu amati ya. Ini sebagian kertas minyaknya, jadi waktunya itu nggak habis. Ditandain namanya apa? Iya bu. Ntar lagi ya. Ntar lagi finish waktunya. Ayo. Oh, kertasnya kurang. Ada yang berlebih kertas minyaknya. Mas. Ini sobek. Ya bisa dipakai. Sobek ini. Berapa kurangnya? Iya, ini bisa dipakai. Gak apa-apa, koyak aja gak mesti bentuknya rata. Penting bisa dilihat. Bisa diamati. Ya. Oh, tugas apa ada tadi? Harus ngancur-ngancurin. Udah kalau udah agak lama di ini tidak bisa diterawang ya. Diterawang kertas minyaknya. Nasi enggak diterawang. Iya, kenapa ya? Ham? Nasi enggak diterawang, Bu. Dia sebelum dijemur dia mati ya. Nah, pudar kah atau langsung rawang atau gimana? Biru. Biru muda. Biru. Biru muda ya. Biru muda. Ini dia pet, apa nya pet? Didolet tapi dilangin, jangan berbekas gitu. Ya, kayak gitu ya pudar semua. Ya kan? Ini kan ada warna. Ini warna ungu. Ada ungu. Kalau ada ungu lebih kena cuman. Ini emang agak ungu. Kok ungu? Ayo ya, yang kertas minyak segera ya. Waktunya 3 menit lagi. Ayo, biar kita ini terkejar nanti untuk post test. Cahaya ya, penerawangnya menghadap cahaya. Cahaya.
Ya, ini apa? Ini lemak. Ini kenapa masih kosong? Tapi udah diuji ini kan? Ini udah selesai? Udah lengkap? Pertanyaannya nanti? Kabelnya dulu? Lengkapin dulu kabelnya. Dan langsung bisa di terawang. Tahu enggak? Langsung isi datanya. 2 menit lagi ya. Kenapa? Ini udah di terawang. Oh, enggak bisa di terawang. Di arah cahaya. Mulai ke atas tuh di lampu itu. Kalau buram bikin serem. Pudar, pudar. Transparan, tembus pandang. Di lampu. Kalau cahaya jendela. Kalau buram bikin buram. Kalau tembus pandang bikin tembus. Ya, selesai ya. Udah habis waktunya untuk eksperimennya. Jadi ya, sambil kamu selesaikan itu tabelnya, jadi selanjutnya kamu jawab pertanyaan yang ada di LKPD sesuai dengan hasil pengamatannya tadi. Ya, silakan. Saya kasih waktunya 5 menit untuk menjawab pertanyaan itu. Ya, jawab dengan diskusi dengan teman satu kelompoknya. Jadi bukan sendiri-sendiri, jawab secara berdiskusi. Dilengkapi ya tabelnya.
Ini belum diisi. Nah, karbon berat ya. Lagi tugas selesai. Ini belum. Udah dicari belum? Udah. Udah belum pertanyaan. Saya tengok dari keterangan. Tempe warna apa tadi? Tempe warna apa dapatnya? Udah ditetesin. Mana kan tempenya? Ini tempe kuning. Apa rendi itu? Apa kuning rasa? Yakin kuning? Kita tetesin. Awas ya, kena mata ya. Ya, biasanya ini kan kuning apa? Takut nih, Abdul Rati lapar. Udah, apa ini? Coba ditunggu. Gak berubah, kuning. Harusnya ungu sih. Tapi gak apa-apa, seadanya aja yang keren jawab, gak apa-apa. Ya, cepat buat apa jawab pertanyaannya. Udah, gak apa-apa dah. Disesuaikan aja sama hasil pengamatan. Apa-apa. Ini di BISI. Kerjasama ya. Nah, sesuai dengan yang didapatkan tadi hasil percobaan. Entah di keterangan dan tinggal baca. Udah. Nanti sambil apa? Nanti. Nah, sambil kamu cari itu apa pertanyaan jawabannya, kamu perhatikan di situ kan ada buat kesimpulan kan? Oke, jadi nanti kesimpulannya itu kamu sesuaikan dengan tujuan dari percobaan. Tengok tujuan percobaan yang di halaman pertama itu. Kan ada itu kan tujuannya? Nah, disesuaikan dengan itu, membuat kesimpulannya. Jadi sambil juga buat kesimpulan ya. Setelah jawab pertanyaan, kamu buat kesimpulannya. Jangan lupa manfaatkan bahan ajar yang ada di meja. Ingat, masih secara berdiskusi. Berdasarkan hasil dan analisis data eksperimen di atas, buatlah kesimpulannya atau sesuai dengan tujuannya. Ini ada.
melihat. Ingat ya, kesimpulan sesuai dengan tujuan percobaan. Jadi cara kamu bikin kesimpulannya, kamu lihat dulu tujuan percobaannya, sesuaikan kalimatnya. Waktunya 3 menit lagi. Oke, yang sudah siap, siap-siap nanti mau dipresentasikan ya. Nah, kalau yang sudah siap itu sampahnya dibersihkan itu ya. Taruh aja dulu di atas meja, tapi dibersihkan gitu, dirapiin. Biuretnya kalau masih sisa, nah, biarkan aja nanti biar jadi satu. Nanti ibu takut kena mata aja. Ya, bagus dibersihin ya, dibersihkan. Sudah dapat kesimpulannya? Kesimpulan. Tujuan percobaan yang mana? Di LKPD. Yang di LKPD. Nih. Nah, saya akan coba lihat satu. Siap di presentasi. Bisa, Bu? Ya, dapat kesimpulannya. Bersihkan itu. Ini ruang sampah. Jadi enggak mengganggu meja. Ini apa itu? Apa apa ini pun di apa aja masukkan aja kemari, udah nggak pakai lagi, lumpuhkan aja. Pipet-tetesnya jangan dibuang ya, yang biuretnya juga jangan dibuang. Ini nih, taruhkan aja di bersihkan lalu. Nah, itu kan bisa dimasukkan plastik. Oke, kira-kira sudah siap? Sudah siap buat kesimpulan dan jawab pertanyaannya? Sudah?
Kelompok 1 sudah siap? Sudah. Kelompok 2? Sudah selesai? 3? 4? 5? Ya, berarti semuanya sudah selesai. Maka selanjutnya kita akan mempresentasikan ya hasil dari eksperimen kalian itu secara berkelompok. Jadi nanti kelompok yang lain ketika kelompok yang satu mempresentasikan, diperhatikan, disimak, kemudian nanti ditanggapi. Ya, kenapa saya bilang diperhatikan, disimak? Mana tahu ya, hasil eksperimen mereka berbeda dengan yang kamu eksperimenkan. Paham? Oke, jadi kita mulai ya. Jadi kira-kira kelompok mana yang mau duluan? Oke, kelompok 3. Mbak, langsung dari situ aja. Sambil siapa yang mau berbicara berdiri. Mbak, yang lain hentikan aktivitasnya, diperhatikan kawannya yang presentasi. Semuanya diperhatikan kawannya yang sedang presentasi. Ayo, kelompok 3 siapa yang mewakili? Dibacakan oleh ketua kelompok kita, Ilham. Oke, silakan Ilham. Ini baca Wi. Yang lain didengar, disimak ya. Tahu beda. Baik, saya Ilham dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Oke, silakan. Yaitu dari kabel 1, hasil pengamatan uji karbohidrat. Langsung aja apa hasilnya? Hasilnya keterangannya ini, Bu. Yang dijawab pertanyaannya. Oh, kentang. Apa yang mengandung karbohidrat itu? Yang mengandung yang mengandung karbohidrat itu, Bu, kentang dan nasi. Kentang dan nasi. Ya. Lanjutnya. Yang mengandung protein, telur dan tempe. Selanjutnya. Dan yang mengandung lemak hanya mentega saja. Oke, yang lain bagaimana? Cocok. Apakah ada yang berbeda dari yang dihasilkan kelompok 3? Silakan. Silakan bisa diajukan apa yang bedanya? Ayo, kelompok 4 gimana? Feedback. Gimana kelompok 4? Beda? Ya, kalau beda silakan dikemukakan apa yang beda. Silakan Ketua Ilham. Oke, silakan. Yang bedanya di protein. Yang bedanya di protein. Apa yang beda? Kami mendapatkan warna ungu itu di tahu. Yang apa protein itu hanya tahu. Sementara tadi kelompok 3 yang protein apa yang didapat? Telur dan apa tadi? Telur dan tempe. Oke ya. Jadi, nah ini hasil pengamatan kelompok 3, hasil pengamatan dari kelompok 4. Jadi ada sedikit perbedaan. Oke, silakan duduk. Oke, lanjutkan kelompok 3 tadi belum selesai? Belum selesai tadi? Lanjutkan. Baik, yang lain diperhatikan. Kemudian apa ada salah satu jenis makanan yang mengandung lebih dari satu zat? Jawabannya tidak ada, Bu, karena masing-masing makanan mengandung zat masing-masing. Dari kelompok 3 itu dari yang pertanyaan keempat tadi apa tadi? Apakah ada di antara bahan makanan itu yang memiliki dua zat, gitu kan? Atau lebih atau sampai 3? Ternyata dari hasil pengamatan mereka, dari hasil eksperimen mereka itu enggak ada katanya. Jadi kelompok lain bagaimana? Ayo, kelompok 1, bagaimana? Apa yang didapat? Ada nggak dia bahan makanan itu yang memiliki 3 atau 2 zat sekaligus? Jadi kalau kelompok 3 nggak dapat mereka, nggak ada katanya. Ada? Nah, coba kita berdiri. Menurut? Ada 3 zat katanya yang dimiliki sekaligus, yaitu nasi. Apa saja zatnya? Karbohidrat dan protein. Karbohidrat, protein. Jadi berarti ada 2. Nah, menurut kelompok 1, mereka hasil peneliti apa? Hasil eksperimennya itu didapatkan ada satu bahan makanan yang memiliki lebih dari satu
ini satu zat ya, yaitu apa tadi? Nasi. Katanya nasi ada dua zatnya, yaitu karbohidrat dan protein. Oke, bagus ya. Ah, oke, Ilham. Belum selesai. Ya, tujuan dari kegiatan yang dilakukan adalah agar kita bisa mengetahui makanan mana yang memiliki kandungan karbohidrat, protein dan lemak, Bu. Itu kesimpulannya? Iya. Ada bisa dapat dikembangkan lagi? Bisa sih. Agar kita dapat mengetahui dan dapat membedakan mana makanan yang mengandung karbohidrat, protein dan lemak. Oke. Bagus ya. Tepuk tangan untuk kelompok. Tadi kelompok 3 hasil pengamatannya sudah dikemukakan, sudah diperhatikan, ternyata ada perbedaan dengan kelompok yang lainnya ya, Bu, ya jadi namanya itu pengamatan, eksperimen. Kalau ada perbedaan antara satu dengan yang lain, wajar. Itu hal yang wajar dan biasa ya, jadi nggak mesti itu harus sama semua, namanya kita pengamatan hasil percobaan. Oke, ada lagi kelompok yang mau maju presentasi? Saya batasi satu lagi karena waktu kita sudah tidak mendukung untuk semuanya. Ada? Oke, kelompok 5 mau presentasi? Hah? Presentasikan aja apa yang didapat tadi. Mana tahu beda dengan temannya. Seperti kelompok 3 tadi. Sama. Oh, sama ternyata hasilnya. Oke. Okay. Ada yang beda mau dikemukakan, dipresentasikan? Hah? Kalian, kesimpulannya? Boleh, silakan presentasikan. Kalau memang berbeda. Ini tadi kelompok 5 ternyata sama dengan kelompok 3. Jadi ya kita mau komen ya kan? Karena udah sama aja gitu kan. Begitupun dengan kelompok 2. Kelompok 1 bagaimana? Ada beda enggak? Dari hasil kesimpulannya gitu, nggak sama. Nah, itu tadi kelompok 4, coba apa yang bedanya? Coba biar kita semua tahu, bisa mendengar. Ayo, silakan Febri. Apa nih? Yang kesimpulannya, boleh. Kalau memang berbeda, silakan dikemukakan saja, nggak masalah. Ayo, silakan. Kesimpulan ketika kentang dicampurkan dengan betadin, maka dia akan menjadi warna biru. Warna biru ke hitaman, sama juga dengan nasi. Dan ada juga yang mengandung protein ketika dicampurkan ragen bruet, dicampurkan dengan tahu, maka warnanya menjadi ungu. Dan ada juga yang mengandung lemak, yaitu telur, tahu, kentang, tempe, nasi, dan mentega. Oke, jadi kelompok 4 mengemukakan kesimpulannya itu dia berdasarkan uji-uji yang dilakukan dengan ditetesin. Misalnya karbohidrat, uji karbohidrat, ditetesi dengan betadin, maka hasilnya dia akan berubah warna menjadi biru kehitaman. Itu mengindikasikan bahwasanya bahan makanan tersebut mengandung karbohidrat. Seterusnya, dia juga mengemukakan bahwasanya dengan uji protein melalui penetesan, apa tadi? Ragen buret. Nah, maka yang terjadi tadi katanya tahu ya? Ya, tahunya berubah warnanya menjadi apa? Menjadi ungu. Ya, dan seterusnya tadi yang dikemukakan. Oke, bagus ya. Jadi yang menjadi kesimpulan itu enggak hanya kita bisa tadi apa mengidentifikasi aja, tapi cara mengidentifikasinya juga bisa kita jadikan kesimpulan. Silakan duduk tadi. Jadi tepuk tangan untuk kita semua. Oke, ya. Oke. Jadi karena presentasinya sudah, maka sekarang kamu perhatikan dulu. Halo. Saya akan berikan sedikit penguatan. Dia. Ya, kita disuruh belajar sabar. Ya. Sabar, Bu, jangan buru-buru. Oke.
Jadi sekarang kalian perhatikan di depan, ya. Ini yang tadi, ya, pengertian nutrisi, ya, langsung aja. Ini tujuan, sekarang pengertian nutrisi. Nampak semuanya? Oke, jadi karena kan tadi materi kita ini kan mengenai nutrisi dalam bahan makanan, ya kan? Ya. Itu sudah kamu praktekkan, sudah kamu amati, sudah dapat hasilnya. Sekarang kita lihat apa itu nutrisi. Coba perhatikan, ya. Nutrisi adalah sejumlah kandungan gizi atau zat yang umumnya diperoleh dari berbagai jenis bahan pangan dan makanan. Ya, seperti tadi tuh, karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, juga ada serat dan juga ada air, ya. Seluruh nutrisi tersebut memiliki peran penting dalam menjaga, membangun serta memelihara sel dan jaringan tubuh manusia. Bisa dibilang mencukupi kebutuhan nutrisi secara seimbang merupakan langkah utama untuk meningkatkan kesehatan dan mencegah penyakit. Jadi nutrisi yang itu yang kita pelajari ini, ya, itu fungsinya pastinya tujuannya ke kesehatan, ya, semuanya ke kesehatan. Nah, ingat tadi, salah satu manfaat dari pembelajaran ini apa tadi? Memotivasi manusia untuk hidup sehat. Karena kalau kita tahu ilmu untuk gizi seimbang ini, itu artinya kita bisa mengarahkan hidup kita ke arah yang lebih sehat. Gizi seimbang, dan tadi Ibu bilang gizi seimbang. Apa itu ya? Kalau dulu tuh pernah nggak kamu dengar istilahnya 4 sehat 5 sempurna? Coba kalau diingat 4 sehat 5 sempurna apa saja? Bahan pokok, ya kan? Makanan pokok, lauk pauk, ya kan? Lagi sayuran, buah-buahan. Ditambah 1 gelas susu supaya sempurna gitu kan? Eh, kalau sekarang itu disebutannya bukan lagi 4 sehat 5 sempurna, tetapi gizi seimbang. Kita lanjut. Kita slide berikutnya. Bentar ya. Kita gunakan. Tadi pengertian nutrisi. Nah, sekarang kamu lihat tuh gizi seimbang seperti yang tadi. 4 sehat 5 sempurna, ya kan? Tuh ada nasi, ada roti, ya kan? Nah, lauk pauk itu lah tuh yang ada ikan, ada piting, ya, ayam. Kemudian sayur-sayuran, tuh ada wortel, ada paprika, ada bayam, tomat, kemudian ada buah-buahan, pisang dan kawan-kawannya itu kan ada dan kawan-kawannya. Apalagi itu yang di tengah, itulah yang menyeimbangkan segelas susu. Ada yang nggak suka susu? Ada. Ada yang nggak suka susu di sini? Karena ada juga orang nggak doyan susu. Nah, jenis-jenis nutrisi. Nah, ya. Ada karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, kemudian air. Selanjutnya, karbohidrat itu, ini dia pengertiannya. Kemudian di situ ada fungsinya, bisa kamu lihat, dia memberi energi. Jadi sumber energi kita itu paling banyak itu dari karbohidrat. Ya. Makanya apa? Kalau kita nggak makan nasi satu hari lemas nggak? Lemas, karena nasilah yang banyak mengandung karbohidrat. Selanjutnya ada, ini sumber karbohidrat ya. Ada jagung tuh, gandum, kentang, kemudian protein, itu fungsi protein membentuk sel tubuh, ya. Selanjutnya sumber-sumber protein bisa kamu lihat di gambar itu, banyak itu kacang-kacangan, ada ikan-ikanan, telur, udang, ya, siput-siput. Nah, itu sumber protein. Kalau tadi waktu di video yang pertama tadi, protein kan ada dua, ya. Protein, iya, bagus ya. Jadi diperhatikan tadi, ya. Sumber-sumbernya sudah jelas ya. Kalau hewani berarti berasal dari hewan. Kalau nabati berasal dari dari tumbuhan. Kemudian lemak.
Ya, katanya lemak itu enggak selalu buruk, tapi bisa jadi sumber energi. Jadi lemak itu juga merupakan sumber energi juga selain karbohidrat. Tetapi jumlahnya kalau terlalu banyak lemak ini bagaimana? Bisa berdampak buruk terhadap kesehatan. Jadi fungsi lemak itu apa? Melindungi organ tubuh dari benturan juga guncangan. Ya, jadi lemak itu berada di bawah lapisan kulit kita itu. Ya, di situ. Kemudian, ini sumber lemak. Coba lihat. Nah, apa itu? Hah? Ada minyak, mentega, nah, keju, susu, sumber lemak. Ingat tadi juga lemak seperti protein ya. Ada berapa? Ada dua. Sumbernya hewan dan ya, nabati atau tumbuhan, sama juga seperti protein tadi. Selanjutnya ada vitamin. Nah, vitamin ini fungsinya untuk sistem tubuh, ya. Selanjutnya, nah itu dia sumber vitamin tuh, dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, mineral itu juga sama, dia menghasilkan energi, tapi yang nggak terlalu butuh banyak, dia cukup sedikit saja mineral ini. Nah, ini sumber-sumber mineral. Ya, kamu lihat. Itu jus ya, bukan minuman keras tuh ya. Berarti kalian kira minuman keras. Jus itu ya. Kemudian, yang terakhir ini air. Katanya air itu paling penting karena 70% dari tubuh kita itu terdiri dari air. Ada yang darahnya bentuk padat. Ada kan? Darah cair kan? Jadi darah kita termasuk air yang di dalam tuh tubuh ya. Nah, katanya seluruh aktivitas pentingnya itu terjadi di dalam air yang bisa membantu mengatur suhu normal tubuh. Jadi ada banyak fungsi air bagi tubuh kita. Dan katanya itu disarankan berapa banyak yang harus kita konsumsi air ini? Iya, sedikitnya 2 liter per hari. Ya. Atau setara dengan berapa gelas itu? Delapan. Oke ya, jadi untuk penguatan dari saya ya, jadi sekian sekarang ya, kira-kira kesimpulan dari yang kita lakukan sekarang ini apa? Kesimpulan dari eksperimen kita tadi ya, kita kan sudah menstimulasi dengan nonton video yang isinya apa itu nutrisi? Nutrisi itu penting bagi tubuh. Ada jenis-jenis nutrisi. Sekarang kita sudah tahu apa saja jenis nutrisi. Juga sudah tadi tahu coba, ya kan? Sudah dicoba tadi, dieksperimenkan. Membuktikan bahan makanan yang jadi sampel itu, dia kandungannya apakah karbohidrat, ataukah protein, ataukah lemak. Nah, sudah kamu lakukan, sudah kamu pahami. Kira-kira kesimpulannya apa? Alasannya apa? Itu semua dibutuhkan nggak dengan kita? Iya, semua itu dibutuhkan untuk kita. Tapi dia memiliki porsi tersendiri ya. Nggak semuanya harus sama. Ya, porsi nasi misalnya dengan porsi kita makan telur sekali makan itu sama nggak ya? Jadi ada perbedaan. Jadi itu namanya kebutuhan energinya itu berbeda-beda. Oke. Kemudian sekarang karena sudah selesai itu tadi, maka silakan kumpulkanlah LKPD-nya ya. Tugas dari ketua kelompok kamu kumpulkan, kemudian kamu antarkanlah ke depan. Oke. Saya tunggu. Nah, takkan di sini. Ini bahan ajarnya enggak usah, LKPD saja. Kita letak sini. Yang lain? Sudah? Kelompok 2? Sudah? Ini bawa dulu. Bahan ajar sama kalian. Ya.
2. Nah, sini. Oke, jadi eksperimen selesai, analisa data selesai, kamu sudah jawab pertanyaan, sudah membuat kesimpulan, sudah dipresentasikan, sudah bersama-sama menyimpulkan. Sekarang tiba saatnya saya mengapresiasi siapa yang kinerjanya baik. Ya, jadi setelah tadi saya perhatikan ketika kamu melakukan eksperimen, kan tadi saya ada catat-catat, ya kan? Nah, jadi ada kelompok ya yang saya lihat kerjasamanya bagus. Dan saya perhatikan juga hampir semuanya, ya. Hampir semua udah bagus. Bagus kerjasama di kelompoknya. Jadi semuanya saya lihat tadi sudah bekerja, enggak ada yang diam, cuman bengong-bengong aja, enggak ada, ya. Jadi intinya hari ini kinerja kalian bagus sekali, ya. Oke. Kemudian kita akan lakukan identifikasi kelebihan dan kekurangan dari yang kita lakukan tadi. Jadi kita diskusi nih sama ibu, kamu sama ibu. Jadi kira-kira apa yang jadi kelebihan dari yang kita lakukan tadi? Ayo. Oke, Reza dulu. Apa Reza? Iya, jadi bisa tahu, bisa paham tuh karbohidrat, protein, lemak dari bahan makanan yang kita bawa itu tadi yang kita uji, ya. Jadi kita tahu, ternyata bisa diuji pakai betadin untuk melihat karbohidrat, bisa diuji pakai biuret untuk melihat protein, bisa pakai kertas, kertas apa tuh, kertas roti yang biasanya untuk bikin wajib bando, rupanya bisa untuk jadi ini penguji lemak gitu. Jadi dari situ ya nampak kelebihan dari eksperimen ini, jadi kita tahu gitu. Nah, ternyata sehari-hari itu kan kita makan ya kan, nasi itu kita makan tiap hari. Kemudian lauk-pauk yang tadi juga kamu bawa itu kayak tempe, tahu, telur, itu juga dimakan. Bahkan ada orang tuh suka kalau sama tempe, tiada hari tanpa tempe, tiada hari tanpa telur, ya kan? Ada itu seperti itu. Nah, kemudian mentega, biasanya itu untuk bikin kue, ya kan? Kali ini kita uji, apa kandungan mentega itu? Ternyata tadi ada yang menemukan dia mengandung protein, ada yang menemukan dia mengandung lemak. Oke, dan seterusnya, itu sudah dari hasil eksperimen kalian tadi sudah bagus, ya, sudah sesuai. Kemudian, di samping kelebihan, pastinya kan ada kekurangan. Kira-kira kekurangannya apa? Jorok. Jorok. Ya pasti, karena yang kita pakai itu kan makhluk hidup, organik. Ya pasti jorok. Ya itu nanti tugas kita bersihkan selesai pembelajaran supaya nanti yang guru selanjutnya nanti yang masuk ke kelas kalian jadi nggak terganggu gitu, nggak protes. Nah, selain itu apa lagi kira-kira kekurangan? Ada. Oh, tadi saat tiba-tiba ada yang enggak berubah warna, enggak sesuai harapan. Nah, iya, ada kan? Ya. Gak sesuai harapan, Bu. Ada yang misalnya tahu, Bu. Misalnya kentang itu kan, Bu. Dia itu kan karbohidrat, Bu. Tapi kok tadi enggak ada ya berubah warnanya, enggak biru kayak taman. Nah, itu juga bisa jadi bahan apa catatan kita bersama, itu kenapa ya kira-kira itu bisa nanti kita mana tuh penasaran kamu di rumah kenapa tadi kok gitu ya, coba lagi lah orang pakai betadin kok di rumah pakai betadin gitu. Jadi untuk identifikasi kelebihan dan kekurangannya sudah, sekarang kita refleksikan dulu kira-kira apa yang sudah kalian dapatkan hari ini pembelajaran, apa yang sudah didapat. Nah, itu tadi ya, seperti yang disampaikan Raisa tadi. Jadi paham kita, jadi tahu kita. Oh, rupanya nasi yang saya makan tiap hari itu, Bu, mengandung karbohidrat. Ibu, saya suka kali loh, Bu, makan telur. Ternyata telur itu, Bu, selain dia katanya berprotein tinggi, juga banyak lemaknya juga, Bu. Misalnya seperti itu. Misalnya tadi ada yang dapat telur itu mengandung lemak, mana tahu kan? Jadi itu ya, itu yang kita dapat hari ini.
Kemudian, kira-kira apa yang kalian sukai dari proses pembelajaran hari ini? Apa yang disukai? Asik. Memang kalau secara, apa namanya, kita lakukan pembelajaran, kita eksperimen, pengamatan tuh kira-kira memang menyenangkan. Kalian rasa? Menyenangkan. Apa yang bikin senang? Teori. Cuma teori aja ya kan, terbukti. Terbukti. Ternyata ini. Nah, jadi rasa penasaran pun sudah bisa terjawab dengan eksperimen itu. Nah, selanjutnya kira-kira yang belum dipahami apa hari ini? Dari materi kita ini apa yang belum dipahami? Sudah paham? Sudah paham? Paham? Alhamdulillah kalau sudah paham semua. Jadi tidak ada yang tidak atau belum dipahami hari ini. Jadi kalian sudah paham semua ya? Oke, bagus ya. Kemudian ya, karena ini sudah selesai tadi, maka seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya kita kan tadi pertama sudah melakukan pre-test. Sekarang saatnya kita lakukan lagi post-test. Oke. Nah, karena tadi Ibu udah keliling-keliling. Nah, sekarang tugas ketua kelompoklah kemarin, ambil ini. Biar dibagi sama kawan. Oke, kelompok 1 mana? Kelompok 2. Ini soalnya Cah. Nah, kemudian kelompok 1. Nah, soalnya. Ya. Langsung dikerjakan ya, nggak usah dia bawa ibu lagi.